Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Laksono Widodo, Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia, Bapak Pandu Syahrir, Eksekutif Direktur Asosiasi Fintech Indonesia, Ibu Mercy Simorangkir, Director of Policy Asosiasi Fintech Indonesia, Bapak Praswistiadi Syarif Syamsuri, Head of Social Computing and Big Data Lab Telkom University, Bapak Andri Alamsyah, Founder and CEO M-Trade, Ibu Ellen May, dan para tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang dalam acara peluncuran skema produk IDX Data untuk UMKM dan webinar Manifest Your Data with IDX Data Service. Acara ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Fintech Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitri Amalia yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Acara ini diadakan dengan tujuan untuk memperkenalkan layanan data BI, khususnya bagi UMKM, memberikan informasi mengenai manfaat layanan data BI, khususnya bagi perkembangan bisnis UMKM, serta meningkatkan awareness mengenai layanan data BI. Sebelum memulai acara ini, kami mengundang Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Laksono Widodo, untuk dapat memberikan sambutan. Kepada Bapak Laksono, waktu dan tempat kami persilahkan. Pagi, Pak Pandu. Kemudian juga Bu Aryani, Bu Mercy Simorangkir, dan juga Pak Tio Praswistiadi. Terima kasih atas kehadirannya. Saya juga mengucapkan selamat dan terima kasih atas kehadiran Pak Andri Alamsyah, Head of Social Computing and Big Data Lab dari Telkom University. Kemudian juga Ibu Ellen May, atau Cici Ellen, CEO and founder dari M-Trade, dan juga seluruh rekan-rekan para founder dan manajemen atau pengurus dari UMKM yang ada di seluruh Indonesia yang telah hadir pada acara di pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat datang pada acara launching skema produk IDX Data untuk UMKM dan webinar Manifest Your Data with IDX Data Services. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul hari ini. Pertama-tama, saya mewakili PT Bursa Efek Indonesia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC yang telah bersedia berkolaborasi menyelenggarakan acara pada hari ini serta para tamu undangan yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Ibu dan Bapak yang berbahagia, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi saat ini terdapat 65,4 juta UMKM di Indonesia. Dan melihat adanya pertumbuhan UMKM di Indonesia yang tergolong tinggi dan semakin beragamnya permintaan informasi data IDX dari UMKM dan juga dari publik, serta untuk mendukung program pemerintah memajukan bisnis UMKM, IDX berusaha untuk dapat berkontribusi bagi pengembangan UMKM tersebut. Untuk itu, salah satu hal yang dapat IDX berikan sebagai bagian dari kontribusi kami kepada bisnis UMKM ini adalah kemudahan akses informasi data IDX yang terjangkau bagi para UMKM. Hari ini adalah hari yang spesial untuk kita semua, karena pada hari ini IDX akan meluncurkan suatu kebijakan baru berupa skema penyediaan layanan data IDX yang dikhususkan bagi rekan-rekan UMKM. Tak hanya itu, IDX juga bersinergi dengan AFTEC sebagai salah satu usaha IDX untuk memperkenalkan layanan data IDX kepada perusahaan fintech di Indonesia. Kebijakan skema produk IDX data saat ini adalah kebijakan yang menerapkan harga khusus untuk beberapa produk data IDX yang telah ditentukan dan berlaku untuk UMKM yang sesuai dengan kriteria Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, atau kita sebut sebagai PPUMKM. Harga khusus untuk produk data IDX ini berupa diskon atas biaya lisensi produk data IDX sebesar 80% untuk perusahaan mikro, 60% untuk perusahaan kecil, dan 20% untuk perusahaan kelas menengah. Adapun produk-produk data yang disediakan oleh IDX diantaranya adalah produk data saham yang bersifat real-time dan akhir hari atau end of day, dengan beberapa jenis produk yang nanti akan kami elaborate lebih lengkap pada sesi webinar. Telah hadir juga pada hari ini para berbagi informasi kepada kita mengenai peluang yang bisa diperoleh dari pengelolaan data di era digital pada saat ini.
Setelah kita juga dapat mendengarkan insight dari rekan kita, Ibu Ellen May dari M-Trade yang telah memanfaatkan layanan data IDX dalam kegiatan bisnisnya. Terima kasih Ibu dan Bapak atas kehadirannya. Kami berharap juga dengan diluncurkannya kebijakan baru ini serta kegiatan webinar pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan pelaku usaha UMKM dan juga untuk kemajuan pasar modal Indonesia. Terima kasih. Kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Laksono atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang terhormat, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia, Bapak Pandu Syahrir. Kepada Bapak Pandu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Moderator Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pembicara panelis, Pak Laksono. Selamat pagi Pak, dan juga semua jajaran dari Bursa Efek. Pak Andri Alamsyah, selamat pagi Pak. Dan tentu ini Ci Ellen, teman saya Bu Ellen May, apa kabar? Semoga sehat selalu. Dan juga para peserta webinar pagi hari ini. Nama saya Pandu Syahrir, saya pada hari ini hadir sebagai kapasitas Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia. Pertama-tama izinkan kami dari perwakilan Aftech untuk mengucapkan terima kasih pada penghargaan sebesar-besarnya atas undangan untuk menghadiri acara ini pada para pembicara yang telah hadir. Kami merupakan asosiasi payung bagi penyelenggara fintech di Indonesia. Visi kami adalah untuk mendorong inklusi keuangan melalui layanan keuangan digital, dan misi kami mendukung target inklusi keuangan sesuai dengan strategi nasional untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan digital dan akses. Pertumbuhan penggunaan dan kualitas layanan keuangan digital sebesar 90% pada tahun 2024. Hingga saat ini, Aftech telah menaungi lebih dari 360 anggota, dan ini macam-macam. Kita ada sistem pembayaran, insurtech, wealth management, equity crowdfunding, pendanaan, serta inovasi keuangan digital. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, pandemi COVID-19 telah mendorong adopsi layanan keuangan digital di masyarakat. Menurut laporan yang sama, diperkirakan terdapat 37% pengguna layanan digital baru di Indonesia. Peningkatan jumlah pengguna layanan keuangan digital pada masa pandemi ini mendorong terjadinya akselerasi digital di sektor jasa keuangan. Berbagai solusi dan layanan fintech banyak ditawarkan untuk meningkatkan dan mempermudah akses terhadap ragam layanan jasa keuangan bagi UMKM dan konsumen individu. Bagi UMKM, penerapan digitalisasi diantaranya lewat pemanfaatan platform marketplace, serta fintech dapat memberikan dukungan bagi keberlangsungan usaha. Berdasarkan data UMKM di Indonesia, Kementerian Koperasi, terdapat lebih dari 16% UMKM yang sudah terhubung dengan platform digital atau kurang lebih 10,2 juta yang tercatat dalam BPS. Teman-teman di bursa, dengan perkembangnya pasar modal, pertumbuhan investor di pasar modal amat cepat, nah membuat kebutuhan atas data pasar juga terus meningkat. Nah, PT Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu regulator dan penyelenggara perdagangan di pasar modal Indonesia menyediakan berbagai solusi produk data pasar yang dapat dikembangkan untuk memberikan informasi kepada publik. Skema produk IDX data yang diberikan kepada UMKM ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk pengembangan kegiatan-kegiatan dalam fintech, khususnya membantu sektor UMKM sehingga modal bisnis produk fintech dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dari UMKM. Kami dari Aftech berharap pengembangan bisnis layanan data yang ada dapat memenuhi kebutuhan informasi publik, memperluas jangkauan bisnis layanan data bursa, khususnya kepada UMKM, dan memberikan dukungan kepada program pemerintah dalam pengembangan UMKM Indonesia. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, untuk membahas hal yang lebih jauh, ini pembicara-pembicaranya jago semua, sangat ngerti bidangnya, dan dapat menjelaskan informasi mengenai layanan data bursa kepada UMKM dan atau fintech, dan peluang yang bisa diperoleh dari pemanfaatan data-data tersebut. Jadi kami silakan untuk dapat berpartisipasi dalam sesi diskusi nanti. Akhir kata mewakili Asosiasi Fintech Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pandu atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki acara launching skema produk IDX data untuk UMKM. Mari kita saksikan bersama-sama. Thank you.
Dengan ini, skema produk layanan data IDX untuk UMKM telah resmi diluncurkan. Dan IDX memberikan diskon hingga 80% kepada UMKM untuk biaya lisensi data IDX. Semoga dapat memberikan manfaat dan kemajuan untuk pasar modal Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Laksono, Bapak Pandu, Ibu Mercy, dan Bapak Praswistiadi atas kesediaannya untuk mendampingi peluncuran skema produk layanan data bagi UMKM hari ini. Para hadirin yang terhormat, kita akan memasuki acara selanjutnya pada pagi hari ini, yaitu webinar Manifest Your Data with IDX Data Service. Sebelumnya, kami ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa di akhir acara terdapat door prize bagi para peserta yang beruntung yang telah hadir dalam acara ini. Bapak dan Ibu telah hadir bersama kami, para narasumber yang hebat, yaitu Ibu Lulu Mutia, selaku Sales and Bapak Andri Alamsyah, selaku Head of Social Computing and Big Data Lab Telkom University, dan Ibu Ellen May, selaku Founder and CEO M-Trade. Dalam acara ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Arshil Hendra Saputra, selaku Data Management Senior Analyst IDX Data Service. Kepada Bapak Arshil dan para narasumber, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Arshil Hendra Saputra yang akan menjadi moderator dalam sesi webinar pada kesempatan hari ini. Pada sesi webinar kali ini, topik yang diangkat adalah Manifest Your Data with IDX Data Service. Bapak-Ibu semua, berbicara tentang data, tentu setiap pelaku bisnis yang ada di pasar modal Indonesia membutuhkan data, salah satunya bersumber dari Bursa Efek Indonesia, seperti data harga saham, aktivitas perdagangan, dan sebagainya. Data ini pun dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk berbagai hal dalam menjalankan aktivitas di bidang investasinya masing-masing. Pemanfaatan data bagi pelaku bisnis menjadi penting tentunya, terlebih di era digital saat ini ya. Bisa jadi mereka yang bisa memenangkan persaingan adalah mereka yang bisa memanfaatkan data secara lebih baik atau lebih unggul. Kemudian, seperti yang mungkin sudah kita ketahui, bahwa beberapa waktu lalu Bapak Presiden Joko Widodo juga telah menegaskan terkait dengan harapannya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, bahwa salah satu hal yang ditegaskan oleh Bapak Presiden adalah pentingnya daya saing produk lokal yang dihasilkan oleh UMKM untuk dapat memenangkan kompetisi di pasar global. Bapak Presiden mendorong UMKM go digital, mendorong UMKM untuk masuk dalam ekosistem ekonomi digital, tentunya demi meningkatkan produktivitas. Bahkan pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 yang bertujuan mendukung pengembangan UMKM agar bisa tentunya naik kelas, mewujudkan UMKM Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing serta berkontribusi bagi perekonomian nasional. Nah, selaras dengan upaya pemerintah pun, Bursa Efek Indonesia melakukan kegiatan pada hari ini dan telah kita saksikan bersama-sama juga, yaitu peluncuran skema produk IDX Data untuk UMKM. Merupakan upaya untuk memperluas jangkauan bisnis layanan data IDX, khususnya kepada UMKM. Berbicara tentang layanan data IDX, para UMKM mungkin belum mengenal ya, atau belum tahu bagaimana langkah memperoleh data pasar secara langsung dari Bursa Efek Indonesia, butuh dukungan Bursa Efek Indonesia dalam mengembangkan UMKM, atau untuk memenuhi kebutuhan data pasar. Pertanyaannya adalah, apa sih terobosan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia melalui skema produk IDX Data untuk UMKM ini? Apakah UMKM bisa lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan data pasar? Kemudian bagaimana langkah yang bisa dilakukan oleh UMKM untuk mengakses IDX Data Service? Pada kesempatan kali ini, itu semua akan di... Pada pagi hari ini, beliau adalah Sales and Marketing Manager Bursa Efek Indonesia, dengan pengalaman hampir 10 tahun di bidang keuangan dengan latar belakang Master of Business Administration Universitas Gadjah Mada. Beliau ini adalah orang yang berperan penting juga dalam pengembangan skema produk IDX Data untuk UMKM. Langsung saja kita sambut Ibu Lulu Mutia. Selamat pagi Ibu Lulu Mutia. Ibu Lulu Mutia akan menyampaikan materi selama kurang lebih 20 menit ya Bu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang sekiranya memiliki pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom Q&A.
silakan tuliskan pula nama dan instansi Bapak-Ibu. Begitu. Dan di akhir sesi akan kita bahas bersama-sama bersama dengan para narasumber tentunya. Baik, Bu Lulu Mutia, silakan saya silakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arsy atas kesempatannya. Senang sekali kami dari IDX Data mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan juga menjelaskan mengenai IDX Data Service kepada Bapak dan Ibu pada hari ini di acara launching produk IDX Data untuk UMKM. Izin saya share materi saya pada hari ini dan kurang lebih pada 20 menit ke depan kami ingin menjelaskan atau memperkenalkan seperti apa sih yang kita maksud dengan IDX Data Service itu sendiri, lalu seperti apa skema yang IDX berikan untuk data IDX kepada UMKM. Di awal ini kami akan memperkenalkan dulu yang dimaksud atau memperkenalkan apa yang kami maksud dengan IDX data ya Bapak dan Ibu. Sebentar mungkin ada, nah di sini. Di sini ada skema di gambar di depan ini adalah skema seperti apa sih peran IDX dalam perdagangan di pasar modal Indonesia. Jadi di tengah sini ada IDX yang berperan sebagai penyelenggara dari perdagangan di pasar modal Indonesia. Di mana ibarat sebuah mall, IDX berperan sebagai mallnya, penyelenggara perdagangannya, sehingga pada saat setiap ada perdagangan, ada sekuritas yang menyediakan produk-produk investasi atau produk instrumen pasar modal bertemu dengan investor untuk membeli atau menjual produk-produk atau instrumen pasar modal tersebut akan terjadi sebuah transaction. Nah, transaction itulah yang kita sebut dengan transaksi di pasar modal Indonesia dan tentunya IDX yang berperan sebagai penyelenggara perdagangan akan memiliki record dari transaksi-transaksi tersebut. Nah, record dari data-data perdagangan itulah yang nanti ada di Bursa Efek Indonesia dan kita sebut dengan IDX data. Jadi ada transaksinya, setiap aktivitas transaksi perdagangannya itu adalah kita sebut dengan IDX data. Nah, di samping itu, selain data perdagangan, IDX juga memiliki informasi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Contoh saja misalnya ada sebuah perusahaan yang menjadi listed company di IDX, mereka setiap periodik memiliki informasi-informasi yang memang dibutuhkan oleh investor untuk dilihat ya informasinya, misalnya seperti laporan keuangannya, keterbukaan informasinya. Nah, listed company yang menyampaikan informasi ke publik melalui IDX itu juga disimpan datanya oleh IDX dan dapat didistribusikan oleh IDX kepada publik. Nah, data-data itulah yang kita sebut dengan data IDX, baik data perdagangan maupun data dari listed company yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, next-nya adalah Bapak dan Ibu, jika dilihat di layar di sini ada banyak logo-logo yang memang cukup tidak asing bagi kita yang ingin mengetahui misalnya tentang informasi keuangan, khususnya di pasar modal Indonesia, biasa kita melihat ada informasi di Bloomberg, di RTI, atau di Stockbit, di M-Trade. Ada beberapa platform yang memang berfungsi untuk melihat informasi pasar modal dan keuangan. Di sini juga data atau informasi mengenai Indonesia Stock Exchange juga berada di mereka-mereka atau perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, kenapa sih mereka bisa menampilkan atau menyampaikan jasa informasi itu kepada publik? Itu terjadi karena mereka memiliki license dari IDX. Jadi IDX memberikan layanannya, memberikan service atas pemberian lisensi dan juga pemberian sistem untuk dapat mendistribusikan data IDX kepada perusahaan-perusahaan itu. Sehingga perusahaan-perusahaan itu bisa mengelola data IDX, bisa misalnya untuk ditampilkan di publik, atau bisa untuk dianalisa datanya sehingga nanti bisa menjadi informasi yang berguna untuk publik. Itulah yang IDX berikan kepada perusahaan yang berlangganan layanan data dari IDX. Nah, layanan data seperti apa yang dimaksud oleh IDX gitu. Seperti apa saja yang IDX sediakan untuk layanan data.
bahwasanya sebenarnya ada 4 poin besar dari produk data IDX itu sendiri. Kami menggolongkan menjadi 4 poin. Yang pertama adalah IDX Market Data. Nah, IDX Market Data ini adalah informasi yang seperti tadi di awal disampaikan, bahwa transaksi perdagangan dan juga informasi tentang listed company itu disediakan di IDX Market Data. Nah, data-data tersebut bisa dipilih sesuai kebutuhan. Apakah dibutuhkan secara real time untuk disampaikan lagi kepada publik, atau bisa delay ataupun end of day. Jadi itu ada sifat-sifat datanya tersendiri. Dan untuk konten datanya itu tentu saja ada instrumen pasar modal berupa equity, bond, derivatif, dan juga yang tadi ada informasi dari perusahaan tercatat itu sendiri. Nah, selain dari kan lisensi untuk menggunakan indeks IDX untuk menjadikan acuan dalam produk investasi. Jadi misalnya ada perusahaan yang ingin menggunakan indeks IDX menjadi benchmark, itu juga perlu berlangganan lisensi dari Bursa Efek Indonesia. Nah, selain itu, yang ketiga ada IDX Publication. Untuk IDX Publication ini adalah produk yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia untuk menyediakan informasi-informasi trading yang sifatnya sudah berbentuk statistical. Jadi berbeda dengan market data, kalau market data mungkin sifatnya lebih informasinya per transaksi yang terjadi, sedangkan kalau IDX Publication ini sudah berbentuk sebuah informasi yang bisa dibaca atau dipahami oleh pembacanya atau penggunanya. Nah, yang terakhir adalah IDX Connection License. Ini license yang memang sifatnya lebih khusus ya, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang jasa jaringan, penyedia jaringan, atau kita biasa sebut dengan network service provider. Jadi mereka-mereka inilah yang berperan dalam membantu perusahaan untuk bisa terkoneksi dengan sistem IDX untuk menerima data-data IDX itu sendiri. Dan mereka harus mendapatkan license dari IDX. Nah, mungkin dari hari ini kita akan lebih fokus pada produk IDX Market Data yang bisa kita lihat di bagian di depan ini. Jadi kalau IDX Market Data ini adalah data-data tadi, perdagangan dan listed company yang bisa dipilih sesuai penggunaan dari perusahaan. Misalnya teman-teman dari UMKM butuh data IDX untuk display, untuk dijadikan jasa informasi bagi platform yang dibuat oleh teman-teman UMKM. Maka teman-teman akan memilih produk IDX itu untuk penggunaan display. Sedangkan kalau teman-teman menggunakan data IDX ini untuk analisa misalnya, atau untuk support algoritmic trading, atau untuk portfolio management, teman-teman bisa menggunakan data IDX ini sebagai non-display usage. Gitu. Nah, itu perbedaan dari fungsi atau peruntukan dari data IDX yang akan digunakan nantinya. Lalu ada juga tipenya. Tadi ada tipenya, yang pertama adalah data perdagangan atau disebut dengan IDX Market Data. Lalu juga ada IDX Data Reference, itu kita sebut untuk produk-produk mengenai perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang terakhir adalah koneksinya. Jadi ada koneksi direct dan juga indirect. Yang dibedakan di sini adalah dari sisi dari mana sih perusahaan bisa mendapatkan data IDX gitu. Misalnya perusahaan memiliki sistem yang sudah compatible untuk bisa terkoneksi dengan data IDX, perusahaan bisa memilih produk yang terkoneksi secara direct. Sedangkan untuk perusahaan yang mungkin memang belum memiliki sistem yang compatible dengan sistem IDX, perusahaan bisa memilih produk data-data tersebut dari redistributor yang dimiliki oleh IDX dan sudah mendapatkan authorized oleh IDX untuk bisa meredistribusikan data tersebut. Jadi itu yang perlu diperhatikan pada saat teman-teman pengen melihat atau menggunakan data dari IDX itu sendiri. Seperti apa peruntukannya, lalu tipenya apa yang dibutuhkan, dan koneksi yang akan digunakan nantinya. Seperti itu. Nah, di sini kami lebih detail menginformasikan mengenai market data itu sendiri, yaitu untuk IDX Market Direct Connection. Kami golongkan menjadi 3 perbedaan berdasarkan instrumen yang didistribusikan, yaitu equity, derivatif, dan juga bond.
Yang membedakan di sini hanya sifat dari datanya. Jadi kalau misalnya dari transaksi perdagangan tadi, setiap transaksinya dibutuhkan informasi yang efek per detik per transaksi terjadi, itu bisa dipilih produk equity real-time order. Jadi produk saham yang sifatnya real-time pada saat itu juga. Nah, yang berbeda lagi ada misalnya untuk produk equity end of day. Nah, ini yang membedakan adalah data end of day ini adalah data yang didistribusikan hanya pada akhir hari perdagangan. Itu yang dibedakan dari masing-masing produk. Jadi pada saat teman-teman atau Bapak Ibu ingin melihat produk IDX itu seperti apa sih sesuai kebutuhannya atau mau dibuat seperti apa, mungkin nanti biasanya kita akan melihat nih konten data yang dibutuhkan tuh seperti apa sih yang mau dibuat di platform oleh Bapak Ibu, data apa saja yang akan ditampilkan atau hasilnya, analisanya mau membuat seperti apa. Itu nanti dari teman-teman IDX akan bantu Bapak Ibu juga untuk merekomendasikan kira-kira produk yang tepat untuk di-subscribe dan didistribusikan kepada perusahaan Bapak dan Ibu, produk yang mana, seperti itu, baik dari equity, derivatif, dan juga instrumen bond. Nah, di sini juga ada yang produk-produk indirect connection yang tadi sempat disebutkan, tipenya itu hanya dibedakan berdasarkan cara mendapatkan data IDX-nya. Tapi kalau dari penggolongannya itu sama, tetap ada equity, derivatif, dan juga bond. Juga ada data real time, data delay, dan juga data end of day. Di indirect ini mungkin nanti dibutuhkan oleh perusahaan Bapak dan Ibu apabila sistem IDX belum bisa terkoneksi langsung dengan perusahaan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga membutuhkan data yang customized, yang mungkin bisa di-create oleh redistributor untuk bisa disambungkan dengan sistem Bapak dan Ibu dan lebih mudah mungkin, itu bisa berlangganan produk indirect connection. Nah, itu dari produk-produk market data atau data-data pasar atau perdagangan tadi. Nah, selanjutnya adalah produk IDX data reference. Nah, ini yang cukup menarik juga pada saat ini karena mungkin selama ini Bapak dan Ibu ingin mengetahui atau menggunakan data dari perusahaan tercatat yang tentu saja IDX. Nah, mungkin selama ini data tersebut diakses langsung dari website IDX, lalu menggunakan manual system atau mungkin sumber daya yang digunakan untuk bisa men-submit data-data tersebut secara manual kepada sistem Bapak dan Ibu dari website kepada sistem untuk dibuat produk informasi atau produk analisa yang tentu saja mungkin bisa memakan waktu yang cukup lama gitu karena proses itu dilakukan secara manual. Nah, di data reference ini IDX menyediakan sistemnya untuk bisa membuat data-data yang tadi disubmit oleh perusahaan tercatat tersebut bisa langsung didistribusikan by system kepada sistem di perusahaan Bapak dan Ibu. Jadi tentu saja itu akan mengurangi human error dan juga mengurangi sumber daya yang harus digunakan untuk meng-input informasi yang tadinya ada di website ke sistem Bapak dan Ibu. Jadi di sini yang kami sediakan adalah sistemnya untuk mempermudah dan mempercepat proses pendistribusian data. Dan data-data apa saja sih yang berada di IDX Data Reference ini? Yaitu data-data tentang laporan keuangan perusahaan, lalu ada juga corporate action-nya, keterbukaan informasi perusahaan tercatat yang disampaikan oleh perusahaan tercatat itu, dan juga informasi suspensi dan unsuspensi dari perusahaan tercatat. Dan ini sangat berguna ya tentunya untuk melakukan analisa, membuat portofolio nantinya, dan sangat berguna untuk informasi pada saat membuat keputusan investasi bagi nanti apabila Bapak dan Ibu membuat jasa informasi bagi investor atau publik, seperti itu. Nah, itu dari produk market data kita. Jadi ada market data, data-data dari perdagangan, lalu ada juga data reference, yaitu data-data dari listed company. Nah, selain itu, tadi kami juga sedikit menyinggung mengenai IDX Index License. Jadi IDX Index License ini adalah lisensi yang IDX berikan untuk digunakan bagi perusahaan yang ingin menjadikan indeks IDX sebagai benchmark dalam produk investasi. Sebagai contoh misalnya, kalau mungkin Bapak dan Ibu melakukan investasi di reksadana atau juga di ETF misalnya, ada produk reksadana yang
namanya misalnya reksadana, nama manajer investasinya, lalu ada IBX 30-nya. Nah, pada saat peluncuran atau pembuatan dari produk investasi tersebut, mereka sudah mendapatkan license dari IBX untuk menggunakan nama indeks itu sebagai benchmark dalam membuat produk investasi. Itu adalah yang kita maksud dengan IDX Index License. Itu beberapa produk yang disediakan oleh IDX. Nah, next-nya, ini adalah bagian yang paling penting buat hari ini adalah what's new in IDX Data Service. Jadi, apa yang kami berikan, apa yang dimaksud dengan special offer yang tadi sudah disebutkan di awal dan kita launching di hari ini, yaitu mengenai discount, special offer, discount untuk perusahaan-perusahaan yang bersifat UMKM. Dikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Jadi di peraturan pemerintah itu sudah ada pengkategorian perusahaan yang mikro seperti apa, small, dan juga medium enterprise seperti apa. Sehingga IDX memberikan potongan harga untuk perusahaan yang mikro itu ada potongan 80% atas biaya lisensi dari produk data IDX. Lalu untuk yang small company, kita berikan diskon 60%, dan untuk yang medium company, kita berikan 20% diskonnya. Nah, untuk produknya, di sini IDX menyediakan 6 jenis produk yang bisa di-subscribe, baik dia bersifat real-time ataupun end of day, dan bisa didistribusikan secara direct ataupun indirect. Jadi ada 6 produk ini kita bedakan. Yang pertama, 2 produk pertama itu equity untuk equity yang real time, dan itu bisa mendistribusikan data informasi saham dan juga IDX yang secara direct. Lalu 2 produk yang kedua yaitu IDX equity indirect real time summary dan equity indices yang dapat didistribusikan secara indirect. Lalu 2 produk yang terakhir ada equity professional dan equity end of day indices, itu adalah produk-produk yang bersifat akhir hari, di akhir hari perdagangan, dan kami berikan diskon untuk 2 jenis produk itu juga. Nah, mungkin ingin tahu juga ya nanti apa sih perbedaannya dari nama-nama produk itu. Jadi kan nama produk, tapi yang penting adalah kontennya itu apa sih yang bisa didapatkan oleh perusahaan gitu. Nah, ini di sini adalah konten-konten data yang bisa didistribusikan oleh IDX dari jenis data yang di-subscribe. Yang pertama ada IDX Equity Real-Time Summary, itu adalah berisi stok data dan stok summary. Jadi nanti bisa disesuaikan, oh ternyata misalnya platformnya membutuhkan data stok yang lengkap, open, high, low, last dari harga-harga saham yang terjadi pada aktivitas tersebut. Itu bisa berlangganan produk equity real-time summary. Dan dilihat juga nanti misalnya apakah sistemnya sudah bisa terintegrasi dengan IDX langsung, bisa memilih produk itu secara direct, atau kalau masih butuh redistributor bisa memilih produk secara indirect. Lalu untuk IDX equity real-time index, itu kontennya adalah informasi tentang indeks yang ada di pasar modal Indonesia, bisa juga bersifat direct dan indirect, dan tentunya dia bersifat real-time. Nah, untuk data equity end of day, ada 2 yang kami sediakan. Untuk end of day profesional, itu informasi harga saham di akhir perdagangan. Dengan jenisnya ada profit, previous price, high price, dan beberapa detail yang ada di sini, yaitu value, frekuensi, berdasarkan bobot juga. Jadi ada bisa disesuaikan dengan seperti apa tampilan atau analisa dari perusahaan yang ingin digunakan nantinya dari data IDX. Lalu yang terakhir ini equity end of day index, itu ada harga-harga yang terkait dengan indeks. Nah, itu adalah konten-konten datanya. Jadi dari produknya, dari diskonnya tadi sudah disampaikan. Nah, seperti apa sih kriterianya yang kita akan lihat nanti pada saat pemberian diskon? Jadi sesuai dengan PP UMKM tahun 2021 nomor 7 yang dikeluarkan ini, kita sudah melihat kriteria dari penggolongan mikro, small, dan juga medium enterprise itu ada berdasarkan revenue-nya, yaitu maksimal 2 billion atau 2 miliar untuk mikro, lalu 2 sampai 15 miliar untuk perusahaan yang tergolong small,
dan juga lebih dari 15 miliar sampai 50 miliar adalah perusahaan yang tergolong kecil. Nah, dari situ kita akan melihat juga laporan keuangannya nantinya untuk memastikan penggolongan kriterianya masuk ke dalam kriteria yang mana gitu. Dan yang terpenting adalah tentunya ini hanya berlaku bagi perusahaan yang local license, jadi berbadan hukum di Indonesia. Jadi kita akan mendukung UMKM yang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan bisnis informasi pasar modal atau investasi di Indonesia. Nanti ada proses, misalnya Bapak-Ibu pada saat kami akan memberikan diskon, kami akan melihat kriteria ini akan masuk yang mana, sehingga diskonnya akan ditetapkan Bapak dan Ibu dapat diskon yang mana dari produk lisensi tersebut. Itu dari kriterianya. Next-nya, why IDX data? Tentunya kenapa sih kalau ditanya kenapa harus ke IDX gitu, kenapa mesti berlangganan di IDX? Tentu saja dari tadi yang kita sampaikan, peran IDX sebagai penyelenggara pasar modal dan record information itu dilakukan di IDX, data-data yang ada di IDX itu sendiri itu pasti bersifat trusted lah ya, jadi berasal dari sumbernya langsung gitu. Dan lebih komprehensif karena kita akan menyediakan data-data yang lengkap sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena pada saat berlangganan ke IDX, license itu sudah diberikan oleh IDX kepada subscriber untuk bisa menggunakan data IDX, mengolah data IDX, dan juga menampilkan data IDX sesuai dengan license yang telah diberikan oleh IDX. Jadi hopefully dengan langsung kepada sumbernya itu akan lebih membuat data-data tersebut bisa lebih berguna dan juga lebih trusted untuk digunakan nantinya pada saat membuat decision dalam investasi di pasar modal Indonesia. Seperti itu. Lalu ini sedikit gambaran seperti apa sih nanti gambarannya kalau misalnya perusahaan ingin berlangganan data di Bursa Efek Indonesia. Jadi ibarat di sini kami gambarkan perusahaan Badan Ibu berlangganan sebuah produk misalnya IDX Equity Real Time Summary contohnya untuk data-data real time secara indirect. Lalu pada saat sudah berlangganan, IDX akan memberikan data-data tersebut ke perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, pilihannya di sini ada beberapa alternatif. Misalnya perusahaan Bapak dan Ibu ingin si milik Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu sudah menggunakan data IDX untuk kategori display tersebut. Atau data tersebut digunakan untuk alat analisa yang nantinya akan disampaikan kepada publik untuk dijadikan pada saat melakukan investasi gitu. Bapak dan Ibu ingin melihat dulu seperti apa sih kira-kira kedepannya dari sisi technical information ataupun nanti dari fundamentalnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa menggunakan data IDX untuk kepentingan analisa. Jadi seperti itulah gambarannya kira-kira pada saat penggunaan data IDX itu sendiri digunakan oleh perusahaan. Lalu next-nya, bagaimana nih kalau misalnya mau mulai tahu atau mencari tahu juga untuk berlangganan data di Bursa Efek Indonesia. Jadi di Bursa Efek Indonesia sendiri, nanti Bapak dan Ibu bisa bertemu dengan tim layanan data untuk menanyakan kira-kira produk yang tepat atau kebutuhan data yang dibutuhkan nantinya untuk pembuatan informasi pasar modal itu seperti apa. Nanti tim kami juga akan bantu kira-kira yang cocok tuh seperti apa sih data-datanya gitu, dan bisa dipilih tuh yang mana gitu. Nah, dari pemilihan itu apabila sudah firm memilih yang mana, akan ada proses administrasi tentunya karena di sini kita berikan license, kita akan ada proses administrasi, signing agreement, dan apabila sudah selesai itu sudah bisa terkoneksi dengan sistem di IDX ataupun di redistributor sehingga data IDX sudah ready untuk digunakan. Nah, itu yang bagaimana caranya, dan hopefully nanti jika ada informasi yang ingin ditanyakan atau ingin tahu lebih jelas mengenai produk-produknya, feel free Bapak dan Ibu kami tunggu untuk berdiskusi dengan kami di tim IDX data, bisa di email juga di idxdata@idx.co.id. Mungkin itu saja perkenalannya dari apa yang dimaksud dengan IDX data dan launching produk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan kepada Bapak Arsyil. Baik, terima kasih Bu Lulu Mutia yang telah memaparkan materinya.
Mungkin saya coba ulangi sekali lagi ya Bu Lulu, jadi memang di hari ini kita telah meluncurkan, Bursa Efek Indonesia telah meluncurkan, kita sebut skema produk ADX data untuk UMKM. Dan mulai September 2021 ini, Bursa Efek Indonesia pun akan memberikan diskon, di sini cukup besar ya, antara 20% sampai dengan 80% bagi UMKM yang ingin berlangganan IDX data. 20% bagi usaha menengah, begitu, kemudian 60% bagi usaha kecil, dan 80% bagi usaha mikro. Bagi Bapak-Ibu yang ingin tahu apakah masuk dalam kategori mikro, kecil, atau menengah, sebagaimana tadi telah dipaparkan oleh Ibu Lulu Mutia, dan ingin mendapatkan diskon tersebut, silakan dapat menghubungi tim IDX Data Service atau ke Ibu Lulu Mutia langsung ya. Ya. Kemudian dibandingkan cari data dari tempat lain begitu yang belum tentu trusted, Bursa Efek Indonesia, apalagi dengan skema pricing yang terjangkau dengan adanya diskon. Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya ungkapkan bahwa program yang telah diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia hari ini merupakan bentuk keberpihakan BEI terhadap industri UMKM di Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi narasumber yang kedua, dan kali ini juga telah hadir di hadapan kita semua. Narasumber kali ini akan membahas kondisi yang terjadi saat ini mengenai pemanfaatan data bagi berbagai tujuan dan peluang dari pengelolaan data BEI bagi pengembangan bisnis, khususnya UMKM di pasar modal. Beliau adalah seorang pakar social network dan big data. Saat ini menjabat sebagai Head of Social Computing and Big Data Lab Telkom University, memiliki segudang pengalaman dalam bidang social computing, social network, big data, blockchain technology, dan sebagainya, dan telah menyelesaikan Doctor of Philosophy dari Institut Teknologi Bandung tahun 2017. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Andri Alamsyah. Selamat pagi, Pak Andri Alamsyah. Pagi, Pak Andri. Ya. Beliau akan menyampaikan materinya kepada kita semua dengan waktu kurang lebih 20 menit. Bagi Bapak Ibu sekali lagi yang ingin memiliki pertanyaan begitu, yang ingin bertanya kepada narasumber kita, baik itu Ibu Lulu, Bapak Andi, silakan mengisi kolom Q&A. Dan kita sudah menerima beberapa pertanyaan, akan kita tampilkan juga dan akan kita jawab di sesi terakhir tanya jawab bersama para narasumber begitu. Baik, Pak Andri, silakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Arsil. Pertama-tama, saya ucapkan selamat ya ke Bursa Efek Indonesia ya atas launching skema produk IDX. Selamat buat Pak Laksono, Bu Lulu, dan timnya. Ini benar-benar suatu hal yang luar biasa ya, terutama buat saya pribadi adalah data itu adalah harta yang sangat susah dicari di Indonesia. Dengan adanya data yang dibuat, diterbitkan, dan didiskonkan, itu adalah suatu rezeki luar biasa ya. Terutama tadi juga saya ucapkan juga Pak Pandu ya tadi mengenai Aftech ya. Ini merupakan suatu opportunity untuk membangun teknologi financial service dengan semakin banyak data yang ada ya, yang tersedia ya. Pagi ini saya mohon izin untuk share, akan membawakan materi yang sedikit mundur ya, lebih ke pengetahuan umum mengenai data analitik dan bagaimana perannya untuk UMKM, termasuk di dalamnya adalah untuk di stock exchange atau data di stock exchange ya. Jadi ini namanya sebenarnya adalah data analitik ya, tapi bagian besarnya itu akan melibatkan banyak sekali teknologi diantaranya big data, AI, dan blockchain yang mengalami melakukan disrupsi yang besar terhadap cara kita bersosial ya, berbisnis, berinteraksi sosial dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan, tapi saya mencoba menjelaskan dengan sedikit brief di pagi ini ya. Jadi tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Moderator tentang saya. Jadi memang saya adalah peneliti. Jadi pekerjaan saya terutama lebih banyak ke data, termasuk diantaranya di berbagai macam domain, termasuk saat ini pagi ini di bidang data-data saham ya, stock exchange ya.
Jadi kalau kita gambarkan kondisi saat ini, kita itu mengalami dua era ya, industri 5.0 dan society 5.0, yaitu di mana industri 5.0 adalah kondisi di mana terjadi mass personalization. Industri itu berusaha mempersonalisasikan kebutuhan orang dengan menggunakan data yang banyak tersedia ya. Kalau industri 4 itu dulu itulah berkaitan dengan bagaimana kita melakukan kegiatan secara online ya, apa namanya, cyber physical system ya. Kita seperti sekarang webinar, kita nggak perlu ketemu langsung, itu namanya industri 4.0. Nah, sekarang industri 5.0 itu kita create produk itu masing-masing personalized ya. Mungkin Bapak Ibu lihat bagaimana Bapak Ibu melihat contohnya produk seperti Netflix ya. Netflix, saya di rumah nonton Netflix, saya, istri saya, anak saya nonton layar yang berbeda-beda, padahal kita serumah tapi nonton layarnya berbeda, filmnya beda-beda ya, sesuai selera. Mungkin malah algoritma atau Netflix itu lebih tahu selera saya daripada istri saya tahu saya selera saya gitu ya. Karena mereka punya data dari behavior saya. Jadi data itu digunakan untuk kembali memberikan layanan yang maksimal kepada publik atau customer. Ini kalau kita lihat ya similar dengan kita punya sebanyak mungkin data ya. Dari tadi kita punya real time data itu, saya bilang itu data yang granularitasnya sangat tinggi, sangat detail ya, dibandingkan data yang end of the day atau data delay dan lain sebagainya. Yang kedua adalah society 5.0, ini konsep dari Jepang, kalau industri 5.0 dari Jerman ya awalnya, yang menyatakan bagaimana kita gunakan teknologi itu, state of the art teknologi untuk mengentaskan kemiskinan, termasuk membangkitkan kemungkinan kita melakukan opportunity business atau entrepreneurship ya, atau yang kita sebut sebagai UMKM ya. Ini kita bisa banyak sekali kita gunakan teknologi untuk create something new. Jadi kita dengan kita menggunakan teknologi, kita bisa create nilai-nilai baru yang pada akhirnya nilai itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita banyak lihat saat ini startup bagaimana impact-nya sangat luar biasa, dari capital-nya tidak banyak ya, bukan uangnya ya, tapi dari ide, dari otak ya, dari knowledge kita bisa create produk ya, produk itu dijual ya, yang akhirnya memberikan added value ke masyarakat ya. Kita bisa lihat ya di sekitar kita ya, banyak sekali ya. Dan itu ada tiga teknologi yang saya lihat memang kami hal seperti ini, terutama di era pandemi. Tadi Pak Pandu sudah cerita, pandemic accelerated di produksi data dan lain sebagainya, akses ke online sangat besar ya, kemudian hampir semua interaksi terjadi secara online, sehingga pada akhirnya kita akan produksi data semakin banyak ya. Ada tiga teknologi big data ya, data yang sangat besar, AI artificial intelligence yang berkaitan dengan bagaimana kita meng-create suatu program atau metodologi supaya bekerja secara pintar, secara otomatis ya, kayak tadi bagaimana kita dapat masukan data dari IDX data service, datanya real time, tapi kita create something yang real time juga, kita create pencarian pola dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah blockchain ya, mungkin di financial teknologi fintech, meskipun paling banyak adalah digital payment, tapi sekarang sudah banyak sekali fintech yang berbasis blockchain, nanti saya ceritakan juga. Nah, nextnya itu adalah kita sebut sebagai data analitik. Apa sih data analitik itu? Data analitik sebenarnya adalah proses pencarian pola ya. Dan semakin banyak data yang kita kumpulkan, semakin besar pola yang semakin banyak kemungkinan kita mencari pola. Pola itu apa sih? Pola itu mencari keterhubungan antara data sebenarnya. Bisa jadi korelasi itu pola, korelasi antara data satu dengan yang lain. Atau apakah data yang satu menyebabkan data yang lain ya, apakah saya melakukan ini berakibat akan sesuatu hal yang lain ya, apakah kita bisa memprediksi sesuatu ya, itu termasuk pencarian pola ya. Nah, dari pencarian pola itu ada yang paling sederhana, yaitu menggambarkan. Misalkan kita melihat data saham itu adalah gambaran, kemudian kita melakukan prediksi dengan misalkan intuisi, itu kita sebut sebagai kita melakukan deskripsi, kita nggak perlu bantuan mesin ya, kita manusia punya kemampuan atau kepintaran ya untuk melakukan itu ya. Tapi dengan semakin banyak data, manusia makin kewalahan, apalagi datanya bukan hanya satu jenis saham, banyak dan saling berkaitan, dan kaitannya kita nggak tahu antara saham satu dengan yang lain ya. Maka kita masuk ke area yang disebut sebagai prediktif di sini ya.
Deskripsi itu adalah apa yang terjadi saat ini, ya. Diagnostik itu kenapa itu terjadi, ya. Prediktif itu adalah apa yang akan terjadi. Nah, ini adalah ultimate goal dari banyak teknologi saat ini, memprediksi, ya. Memprediksi apa yang akan terjadi, ya. Itu lumayan sulit kalau kita lakukan, ya. Mungkin pertanyaan buat UMKM, gimana saya bisa melakukan prediksi sementara saya belum punya kemampuan? Nah, nanti saya akan ceritakan gambarannya seperti apa, ya. Nah, next-nya yang untuk memperkuat Bapak Ibu sekalian adalah mengenai kemudahan kita mencari data, ya. Ini salah satunya adalah tadi IDX Data Service sudah menyediakan data, tapi di luar itu sebenarnya untuk ini karena pengetahuan umum, ya. Kita bisa ngambil data itu sangat mudah sebenarnya. Baik itu nggak pakai izin juga bisa, misalkan data-data yang bebas tersedia di sosial media kita ambil gitu, ya. Ataupun data yang kita ukur sendiri, misalkan ini adalah gambar di sebelah kanan, ini adalah data sepeda, ya. Saya pernah mengukur, ya, di mana yang warna hitam itu adalah polanya, yang warna hijau itu adalah kita validasi, yang warna merah itu yang sebelah paling kanan itu adalah bagaimana kita melakukan prediksi, ya, prediksi kita seperti apa, ya. Kita gunakan deep learning atau teknologi yang lebih kompleks daripada legacy time series, ya. Nah, ini kita bisa dapat yang mudah, ya. Yang kedua adalah setelah kita punya banyak data, kita itu bisa melihat konteks. Nah, ini contoh berita aja. Ini mungkin unrelated dengan saham, tapi Bapak Ibu bisa mengumpulkan hal, melakukan hal yang sama. Berita-berita tentang saham, tentang perusahaan di Twitter atau di koran, ya, Bapak Ibu bisa ambil. Kemudian Bapak Ibu ambil kata-kata kuncinya, kemudian kita pakai relasi antar kata-kata itu, kemudian kita cari topiknya. Dan itu mudah dilakukan, ya. Mudah dilakukan dan metodologinya juga ada. Mudah saat ini karena metodologinya sudah ada dan komputernya sudah canggih saat ini, ya. Nah, yang selanjutnya adalah pengenalan pola. Jadi setelah kita, kalau kita punya data, data yang banyak tadi itu mudah dicari. Kemudian yang kedua itu adalah mengenai bagaimana kita melihat konteks dari data, ya. Yang ketiga adalah mengenai pengenalan pola. Gambarannya itu sebenarnya nggak semudah ini, tapi saya kasih gambar ini biar Bapak Ibu kebayang apa yang disebut pola itu sebenarnya. Ya, contohnya misalkan inilah data yang saya kumpulin dari suatu sosial media yang namanya Strava, yaitu sosial media yang isinya orang berlari sebenarnya, orang berlari bersepeda dan sebagainya. Ya, ini adalah paling kiri kanan kanan kiri atas itulah yang warnanya terang itu adalah di mana orang melakukan aktivitas. Ya, semakin terang orang semakin banyak berlari atau bersepeda di situ. Kalau nggak salah ini hanya lari saya kumpulin, ya. Ini ada Jakarta, ini adalah Bandung, ya. Ini ada di sini ada Bogor, ya. Kita zoom Jakarta, ya, kita zoom lagi Jakarta, ya, daerah Semanggi dan lain sebagainya, sangat terang waktu itu zaman sebelum pandemi, ya. Kalau weekend banyak orang berlari di sini, ya. Nah, kita bisa ngambil konteks yang lain. Kalau terang berarti apa? Berarti misalkan nilai ekonomi bangunan atau tanah daerah situ tinggi, sehingga kita tanpa perlu datang ke sana kita juga bisa ambil kesimpulan. Nah, ini adalah kita kenali pola-pola seperti ini. Dan pola itu terjadi jika datanya banyak. Nah, itu yang perlu kita pahami, ya. Next-nya adalah sebenarnya ini adalah pengetahuan yang bersifat general, ya. Jadi prinsipnya itu pada saat kita punya data besar atau sumber data, data source. Jadi gambarannya cuma YouTube, Twitter dan Instagram. Ini bisa banyak lagi, ya, bisa dari mass media, bisa dari macam-macam, ya. Nah, kemudian kita gunakan alat-alat untuk analitik, ya, data analitik, ya, dan sebagainya. Dan kita bisa ekstrak yang kita temui di data besar itu, ya. Contohnya gambar ini sebenarnya gambar percakapan tentang netizen Indonesia ini sebenarnya. Nah, tapi bisa kita ambil yang mirip, ya. Aplikasinya apa? Bisa diambil dari untuk bisnis, bisa untuk transportasi, untuk komunikasi, untuk kesehatan, untuk edukasi, untuk banking, untuk masyarakat dan sebagainya. Jadi ini pengetahuan umum lah, ya, hal yang umum, ya. Jadi termasuk nanti bisa kita gunakan di stock exchange, ya. Nah,
tren yang saat ini sangat luar biasa yang muncul mungkin 1-2 tahun belakangan adalah yang berkaitan dengan decentralized finance, ya, di mana financial services itu berjalannya tidak melalui centralized otoritas, ya, seperti mungkin perbankan, ya, contohnya, ya, atau lembaga simpan pinjam dan lain sebagainya, ya. Bagi generasi Z atau anak-anak muda, ya, generasi Alpha, mereka menggunakan blockchain, ya, untuk melakukan investasi. Mereka lebih suka menggunakan blockchain untuk melakukan investasi, ya. Di sini kenapa alasannya? Karena di situ decentralized, ya, jadi langsung peer to peer antar orang dengan orang. Tapi aman, ya, kok bisa aman, ya, karena melalui mekanisme teknologinya pakai kriptografi dan catatannya ada di semua, jadi tidak mungkin untuk di hack atau dipalsukan, gitu, ya. Jadi teknologinya cenderung robust lah, kuat lah, ya, menjaga kepercayaan, dia transparan, kemudian kita bisa juga create program, misalkan di blockchain, contohnya saya mau pinjam uang, gitu, ya, kolateralnya mungkin bisa dalam bentuk uang yang lain dan lain sebagainya, ya. Dan ini challenge yang sangat luar biasa untuk lembaga yang tradisional, yang legacy, ya, karena biasanya mereka terhambat karena ada unsur jam buka, misalkan, ya, karena kan layanannya itu banyak kan menggunakan manusia, ya, kalau decentralized finance itu mesin to mesin antar algoritma yang bertransaksi. Mungkin Bapak Ibu juga mungkin pernah melihat berita terakhir mengenai deposito suatu bank yang dihilangkan oleh pegawainya, ya. Jadi memang kalau dalam hal teknologi, kalau rely ke human, biasanya human itu bisa korup, ya, bisa biasanya errornya itu di human, ya. Jadi kayak bank sudah SOP-nya sudah sangat canggih, tapi tetap aja kecolongan karena ada manusia yang terlibat di sana, ya. Nah, dan ini adalah salah satu tren yang saat ini terjadi, dan mungkin kita terutama UMKM kita harus siap-siap untuk, ya, mengikuti lah, paling nggak tahu lah, paling nggak kalau mampu kita harus ikut juga di dalamnya. Dan bisa dilihat bahwa decentralized finance, ya, itu sangat luar biasa, terutama untuk simpan, ya, menukar uang itu mungkin nggak perlu centralized lagi, tapi antar orang aja langsung yang tercatat dan bisa dijamin value-nya stabil, ya, stabil atau value-nya nggak drastis turun lah, seperti itu, ya. Nilainya juga sangat besar dan ini aplikasinya juga sangat banyak. Jadi ini adalah yang saat ini dan ke depan kita akan hadapi seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai fintech sendiri, ya. Fintech sendiri sudah sangat luar biasa. Ini adalah salah satu gambaran dari industri 5.0 dan society 5.0. Kita dalam beberapa tahun terakhir kita sudah sangat terbiasa saat ini, ya, online banking atau digital payment, ya. Sekarang semakin nggak perlu ATM lagi, tapi ini sudah merambah ke hal-hal yang lain, ya. Sekarang payment juga antar mobile phone, ya, sudah banyak layanan yang berkaitan dengan payment, ya. Kemudian investment terutama di area kripto ini juga sudah banyak. Kemudian cryptocurrency dan juga advisor, tapi bukan dari human tapi dari robot, ya, karena dia mengelola data yang besar tadi. Dan jadi fintech bisa melakukan otomasi untuk investasi, insurance, trading, banking service, dan juga manajemen risiko. Karena kalau misalkan kita ngitung manajemen risiko itu, kalau manusia mungkin kita akan terbatas dengan banyaknya variabel, ya. Kalau mesin kan banyak variabel, dia bisa cari optimasi risiko, ya, risiko yang bisa ditekan minimal, lah, ya, dengan kombinasi seperti apa, ya, itu biasanya kita lakukan dengan mesin. Nah, ini saya tunjukkan gambaran, misalkan ini, ya, mungkin tadi Bu Lulu sudah cerita tadi mengenai, saya tadi ingat Bu Lulu cerita mengenai IDX, IDX itu seperti mall, ya, sebenarnya sama kalau kita lihat mall itu banyak orang belanja, ya, dari orang belanja itu kita bisa ngambil datanya, ya, kemudian kita tahu setiap orang itu butuhnya apa, ya, sehingga kita nggak
kirim apa namanya tawaran yang salah. Sekarang kan kita masih sering mendengar kita ditelepon ditawarin produk, tawarin kartu kredit, tawarin KTF, apa pinjaman dan lain sebagainya, padahal kita nggak butuh ya. Jadi karena memang secara mendasar sebagian dari kita belum paham dengan namanya personalisasi yang saya bilang di industri 5.0 tadi. Kita masif blasting ya, kita kirim sebanyak-banyaknya, gagal ya nggak apa-apa ya. Kebetulan ada mahasiswa saya yang magang di salah satu perusahaan telekomunikasi, dia nelponin pelanggan, saya tanya kamu nelpon berapa sehari 1.000, yang akhirnya terima kamu berapa, yang terima mau dengan tawaran kamu berapa, nggak di bawah 10 ya, di bawah 10 itu udah bagus. Kebayang ya kita spending cost 1.000 nelpon ya, tapi kita mendapatkan orang yang mau menggunakan line kita cuma 10. Nah inilah cara-cara seperti ini, cara-cara yang nggak personalized ya. Ya itu, nah kita data service yang tentunya bentuknya big data. Kalau sih saya bilang big data karena datanya banyak sekali tadi, macamnya banyak, granularitasnya banyak, dan mungkin malah mungkin masih bisa ditambah lebih banyak lagi, sehingga mungkin saat ini dengan data yang ada di IDX belum semuanya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh end user. Karena end user mungkin kebanyakan ya masih belum menggunakan data analytics secara optimal ya. Karena metodologinya banyak di sana sebelumnya. Nah, lewat IDX data service kita ada semacam gerbang ya atau gateway untuk mengirimkan data ke small medium enterprise atau UMKM. Nah, apa yang UMKM lakukan? Yang UMKM lakukan tentunya adalah melakukan data analitik tadi, mencari pola dan mencari pola yang paling state of the art, yang paling canggih saat ini adalah menggunakan mesin. Dan mesin itu kita sebut sebagai machine learning ya. Ini salah satu metodologi di computer science bagaimana kita ngajarin mesin untuk mengenali pola. Dan inilah bagian salah satu bagian dari suatu teknologi atau metodologi yang disebut AI. Kita create kemampuan dari mesin untuk mempelajari pola itu dan bertindak ya, termasuk otomatisasi itu termasuk di dalam artificial intelligence. Ini semua mendukung proses data analitik tadi. Nah, tentunya juga siapa orang-orang yang bisa melakukan ini? Ya, ini kan UMKM itu kan nanya, saya nggak bisa dong, kan saya nggak punya keahlian di sana gitu ya. Tapi saya juga nggak bisa rely ke kemampuan sense saya terus-menerus, karena kan saya terbatas juga. Sementara saham makin banyak atau makin volumenya makin besar dan makin perlu pola-pola detail yang perlu kita ambil. Nah itu namanya data science. Data science itulah ilmu yang memang untuk mengekstrak pengetahuan itu atau insight itu ya. Dan data science ini adalah ilmu yang memang baru saja Bapak Ibu. Ya, baru saja dia ada ilmunya, termasuk di dalamnya adalah matematik ya, memformulasikan, kemudian computer science dan business knowledge, domain knowledge, termasuk di sini adalah knowledge-nya knowledge dalam bidang saham ya. Nah, data science ini yang memang dibutuhkan oleh UMKM untuk create produk ya. Nah, produknya nanti keluarannya adalah bentuk insight. Apa itu? Bisa menggambarkan ya. Paling tidak menggambarkan, memprediksi, mengestimasi, mengoptimasi kalau kita mau create indeks atau portfolio, mensimulasi segala macam kemungkinan. Simulasi itu tidak bisa terjadi kalau kita datanya nggak besar ya. Dan akhirnya akan kita create produk. Nah, produk-produk ini produk baru yang kita create dari luaran bensinnya data dari IDX data service tadi. Saya bilang bensin ya, fuel ya, data itu new oil nih, fuelnya untuk mengenerate engine-nya UMKM untuk mengcreate ending product. Nah, ending product kalau sudah valuable ke end user ya sudah, dia akan susah. Dan kompetisinya itu ada di sini. Jadi bukan kompetisi ke hal yang sama. Kalau yang hal sama mungkin semuanya, mungkin kalau levelnya cuma deskripsi saja semua bisa, tapi kalau udah sampai ke di bawah-bawah itu akan menjadi semakin unggul, semakin sulit seperti yang gambar di data. Di sini saya gambarkan sedikit mengenai algorithmic decision ya. Decision yang berdasarkan algoritmik atau decision yang berdasarkan program atau algoritma atau AI. Tentunya ada keuntungannya. Apa keuntungannya? Dia akan cepat ya. Cepat, kemudian dia bisa frekuensinya tinggi ya. Dia mau setiap sepersekian detik pun mampu, enggak capek ya. Kemudian high data volume, jumlah datanya besar juga enggak masalah karena dia scalable. Ya, kemudian
jenis-jenis datanya bermacam-macam juga nggak masalah ya. Tentunya ada pada saat kita melakukan algoritmic decision ini kita perlu variabel, misalkan waktunya gimana, pricingnya kita mau melakukan decision seperti apa, jumlahnya pada saat kita melakukan decision seperti apa, kemudian atau rasio yang lain ya, mathematical model yang lain ya. Nah, algoritma decision ini adalah hal yang besar ya. Dalam hal kecil kita kenal namanya salah satunya algoritma trading yang Bapak Ibu kenal saat ini ya. Nah, decision to trade sebenarnya, tapi sebenarnya kalau saya kategorikan itu memang ada beberapa jenis. Yang paling sederhana misalkan ya if something then something gitu. Buy 50 stok jika moving average-nya lebih besar dari 200, beli 50 stok jika moving average 50 hari lebih besar dari 200 hari. Misalkan itu. Atau sell if then, if then ya. Jadi itu apa namanya algoritma trading yang sangat sederhana ya. Tidak dynamic ya. Kalau kondisinya dynamic itu mungkin sudah enggak berlaku. Atau mungkin advance. Advance itu dia melihat kemungkinan melakukan mengambil keputusan dalam suatu untuk suatu peluang. Misalkan ada dua stok ya. Satunya stoknya di euro ya, satunya listed di euro, satunya listed di apa namanya di UK ya, pound sterling ya. Ada satu jam perbedaan, maka kita perlu data ya dari LSE dari yang stok yang di Europe dan stok yang di UK ya. Seperti ID data service lah ya. Kita perlu apa price fit ya. Kemudian kita perlu rate GBP to euro ya, real time ya. Kemudian kemampuan untuk placing order. Jadi dia lihat algoritmanya, misalkan dia lihat harga dari RD dari stok yang ada di Europe dan yang ada di London ya, di UK, kemudian di convert uang apa menggunakan forex rate tadi ya. Kemudian jika tinggi bedanya, maka dia mengambil keputusan buy atau kalau enggak sell, seperti itu. Ya, ini berarti dia melihat segala macam data. Ini agak sedikit lebih advance daripada yang pertama. Atau yang paling kompleks saat ini yang sering dikembangkan di lab kami juga adalah menggunakan AI. Bagaimana kita melihat multivariable. Jadi kalau kita lihat data, di sini ada data close, high, low, open, volume to, dan mungkin kita bisa nambah sebanyak mungkin sampai 1.000, 2.000 antar data ini. Dan mungkin nggak tahu dan kita nggak bisa menjelaskan juga kalau tahu, karena terlalu kompleks. Maka kita gunakan deep learning, ya, multiple variable yang kita tidak tahu korelasi untuk mempredik future, ya, future prices, ya. Ini multi variable ada menggunakan deep learning atau AI saat ini banyak sekali. Cuman mostly kalau kami lihat belum banyak data yang sangat banyak. Mungkin masih di bawah 10. Dan semakin banyak sebenarnya semakin bagus, ya. Nah, jadi apa yang bisa kami simpulkan? Jadi tadi bisa dilihat bahwa AI atau yang berbasis data analitik atau machine learning tadi semakin punya banyak data atau semakin granular, maka semakin powerful, ya. Ini adalah suatu grafik yang menunjukkan jumlah data, ya, dan ini performance, ya. Ini kita logikakan saja, ya. Yang menggunakan deep learning atau AI tadi, maka semakin banyak data, maka performance-nya semakin tinggi, semakin bisa granular menggambarkan kebutuhan tiap orang, contohnya. Tapi kalau kita gunakan algoritma yang lama, termasuk mungkin legacy time series atau machine learning dan lain sebagainya yang lama, maka dia mentok. Nah, bedanya ini yang membedakan, beda gap-nya ini yang membuat kualitas produknya itu berbeda. Ya. Yang satu, small medium enterprise tidak akan bisa gede terus. Ya. Kenapa? Karena dia kekurangan data. Sementara industri giant itu semakin banyak data dan dia semakin unggul meng-create produk. Ya. Ini logikanya kita lihat aja mungkin di sosial media, ya, seperti Facebook, Google, dia semakin powerful karena memang datanya makin banyak. Dan dia bisa create banyak sekali produk dari sana. Dengan mudah, gagal, ditutup produknya, bikin lagi, bikin baru. Ya. Nah, itu yang kita tunjukkan bahwa AI ini sangat bagus, terutama untuk pola yang sangat kompleks dan punya data yang besar. Ya. Nah, kesimpulannya apa dari
informasi yang saya ceritakan tadi, ya, ini informasi umum mengenai teknologi saat ini, data dan untuk di apa manfaatnya untuk stock exchange, ya. Konklusinya adalah kita bisa paham bahwa industri 5.0 dan society 5.0 yang kita hadapi saat ini merubah perilaku publik dan persepsi, ya, persepsi dan perilaku sudah berubah, ya. Ini terlihat sekali di generasi muda toward financial service dan anything, ya, semuanya. Mereka pengen yang simple, ya, yang cepat, ya, yang scalable, ya, yang akurat, ya, semuanya minta, ya. Dan itu mungkin bisa dipenuhi, ya. Yang kedua, fintech itu adalah suatu bukti bahwa publik kita itu butuh murah. Jadi kita nggak butuh yang mahal gitu, ya. Karena kalau legacy kita perlu mau pinjam atau mau apa itu proses administrasinya juga mahal. Kita perlu cepat, kita perlu scalable, tapi juga akurat, ya, metodologi atau mekanisme. Nah, yang ketiga, open data itu adalah suatu konsep, ya. Nah, dia mensupport transparansi, ya. Kemudian konsistensi dan inovasi, ya, buat untuk UMKM, ya. Jadi keseluruhan IDX Data Service will support innovation dan pertumbuhan entrepreneurship atau technopreneurship, ya, wirausaha yang berbasis tidak teknologi maupun yang berbasis teknologi. Baik, seperti itu presentasi saya. Saya kembalikan ke Pak Arsil. Baik, terima kasih Pak Andri yang telah memaparkan materinya. Luar biasa sekali, Pak. Keren sekali materinya. Kami apresiasi pula ada slide yang menggambarkan benar-benar terkait dengan flow bagaimana UMKM bisa memanfaatkan data dari Bursa Efek, ya, Pak. Dapat kita simpulkan bahwa financial technology atau fintech sangat berperan penting dalam memajukan aktivitas di bidang keuangan. Fintech-lah yang memperkuat daya saing karena membuat aktivitas bisnis menjadi lebih modern dan otomatis dibandingkan metode finansial yang tradisional. Salah satunya bahkan ada teknologi AI yang bisa diterapkan untuk data yang sifatnya kompleks dan skala besar. Bapak-Ibu semua, dalam hal ini sekali lagi layanan data IDX siap memberikan support dalam perkembangan technopreneurship khususnya UMKM. Terima kasih sekali lagi Pak Andri. Selanjutnya kita masuk kepada sesi yang ketiga begitu, dan narasumber yang ketiga telah hadir di hadapan kita. Kali ini kita tidak lagi dengan memaparkan materi, ya. Pembicara atau narasumber kali ini akan memberikan testimoninya secara langsung, yaitu pengalaman sebagai pelanggan IDX Data Service. Ia adalah M-Trade, salah satu platform edukasi saham yang tentunya cukup berkembang saat ini. Dan kita telah kedatangan founder dan CEO M-Trade. Beliau juga seorang pakar saham Indonesia yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun. Mari kita sambut Ibu Ellen May. Mohon maaf, Bu, boleh tolong di-unmute. Selamat siang, Bu Ellen May. Selamat siang, apa kabar? Baik, Bu. Apa kabar juga? Kabar baik, sehat-sehat selalu. Mungkin saya boleh manggil dengan Miss Ellen kali, ya, Bu, ya. Anggila. Soalnya kalau lihat di IG-nya Miss Ellen ini, panggilannya Miss Ellen lebih terkenalnya seperti itu, ya. Panggil apa aja, Pak. Baik. Jadi memang pada kali ini, Bapak-Ibu sekalian, kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Ellen May terkait dengan layanan jasa apa saja yang diberikan oleh M-Trade, begitu, dan apa latar belakang tentunya M-Trade yang berlangganan IDX Data Service, dan tentunya rencana pengembangan M-Trade dari IDX Data Service. Mungkin langsung saja. Ini waktu berapa lama, ya, Pak, ya? Mungkin sekitar 15-20 menit, Bu. Oke. Ya, ya. Jadi, ya, terima kasih buat kesempatannya. Sebelumnya saya mau ucapkan selamat buat launching skema produk IDX data untuk UMKM. Nah, di sini yang saya hormati juga narasumber yang lain, ada Pak Laksono Widodo, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, Pak Pandu Syahrir, Ketua Umum Aktek dan Komisaris Bursa, Pak Andri Alamsyah, Bu Lulu Mutia, dan pastinya juga Pak Arsyil. Semoga sehat selalu semuanya. Ya, jadi di sini M-Trade itu pakai layanan data
dari IDX Data Service itu udah lama. Ya, M-Trade ini apa sih sebenarnya? M-Trade ini adalah layanan edukasi sebenarnya untuk saham ya, untuk saham. Jadi kita membantu teman-teman semuanya untuk belajar saham. Ada edukasinya, artikel, video, seminar, dan lain-lain. Nah, data service ini digunakan untuk apa? Data service ini kita gunakan untuk kita mulai bikin rekomendasi saham itu real time, jadi review-review saham secara real time. Nah, di situ kita kasih tahu kalau di review itu menariknya untuk dibeli di harga berapa, kemudian untuk dijual profit taking atau stop loss di harga berapa. Untuk kecepatan, jadi kita nggak lagi ngetik data secara manual supaya hasil rekomendasinya itu juga bagus, karena speed beda 1 detik aja harga saham itu udah berubah banget gitu, udah beda banget gitu. Jadi dulu kita sering kena komplain masukan kayak kok lama sih ininya, kok udah berbeda harganya, karena yang terjadi waktu itu kita ngetik harga beli harga jual tuh kita ketik, terus kemudian baru setelah sampai di user itu kayak angkanya udah berubah banyak. Nah, dengan adanya IDX Data Service, dengan data harga saham yang kita miliki ini, kita juga bisa kasih secara lebih real time. Kemudian yang kedua, selain itu kita mendapatkan data dari IDX ini. Ini sangat bermanfaat sekali untuk pengembangan M-Trade ke depannya, yaitu kita buat algoritma untuk stock screening gitu. Jadi algoritma stock screening ini kita pakai berdasarkan harga dan volume. Nah, dengan data dari IDX pastinya data yang kita dapatkan tuh lebih kredibel juga, nggak ada data-data yang sampai salah-salah gimana gitu, nggak ada, dan kecepatannya juga bagus gitu, lebih kredibel gitu. Jadi itu sih yang saya bisa bagikan, dan rencana pengembangan M-Trade terkait dari data IDX service ini apa? Kita akan buat, jadi saat ini tuh baru ada recommendation, terus kemudian harga beli, harga jual gitu, tapi ke depan kita akan kasih tampil juga harga real time-nya. Harga real time, jadi orang bisa tahu harga saham saat ini tuh berapa, itu yang pertama. Kemudian kita juga berencana akan membuat virtual trading platform, dan semoga ke depan juga bisa transaksi beneran. Entah itu kita bekerja sama dengan perusahaan efek, ya, ataupun kita ada brokerage license sendiri, kita nggak tahu. Yang jelas semuanya apa yang kita lakukan ini menjadi rely on IDX Data Service semuanya gitu. Dan pastinya kalau kita mau mengembangkan secara teknologi ya pastinya data itu sangat penting sekali ya, credibility dari data, reliability-nya itu sangat penting. Mengembangkan UMKM-nya, mau mengembangkan secara digital, pastinya kalau untuk data market di Indonesia ya yang paling reliable dari IDX langsung gitu. Wah, luar biasa sekali. Jadi terima kasih juga sudah diberikan penjelasan terkait dengan apa sih kelebihan penggunaan atau langganan IDX Data Service. Tapi mungkin sebelum itu, boleh nggak sedikit diceritakan nih Miss, terkait dengan dulunya gimana sih awalnya kok bisa M-Trade berlangganan IDX Data? Apakah mungkin langsung bertemu dengan tim IDX atau bahkan melalui rekomendasi oleh pihak lain atau seperti apa? Sejak kapan mulainya begitu? Silakan Miss. Jadi dulu ada rekomendasi memang dari pihak ketiga ya, dari vendor, salah satu vendor yang juga bekerja sama dari IDX. Terus kita membutuhkan data yang lebih cepat lagi sehingga diarahkan udah langsung ke IDX aja gitu, sehingga ya sekarang kita ngerasakan hasilnya lebih bagus, lebih cepat gitu, lebih oke, lebih profesional. Oke, tahun berapa boleh tahu Miss? Lupa saya. 2019-2020 kayaknya. Oh, 2019-2020, lebih dari 1 tahun ya, lumayan, sudah cukup lumayan lama. Iya. Oke, baik. Tapi kemudian waktu itu kira-kira apa sih yang disampaikan oleh tim IDX? Kenapa bisa, okelah, saya memutuskan untuk pakai data langsung dari IDX, kalau boleh diceritakan ya. Biar ya. Dari IDX itu bukan jualan, nggak offering, tapi memang kita yang membutuhkan, kita yang looking gitu. Jadi waktu itu kita berpikir apakah kita akan bekerja sama dengan sekuritas aja untuk ini dapetin data atau gimana gitu. Tapi kita mau independen kan, kita kan jasa untuk education, kita mau independen, jadi kita memutuskan udahlah nggak apa-apa, ambil dari IDX aja langsung gitu. Iya. Yeah.
Ya, nggak ada tawar menawar di situ, langsung apa ya, nggak di offer gitu loh, jadi langsung ya udah kita butuh ya kita ambil aja gitu. Pokoknya sudah percayalah dari IDX sudah pasti oke. Gitu ya Miss ya. Betul, baik Miss, betul. Mungkin bisa diperdetail lagi dengan kondisi sekarang manfaatnya dengan berlangganan dengan IDX Data Service ini seperti apa di MTR-nya sendiri, bisa diceritakan. Ya, jadi tadi seperti yang saya bilang ya, selain kita ada kasih recommendation-nya lebih cepat, kita bisa, ke depan kita akan kasih tampil data real-time-nya juga, dan ya kita lagi explore untuk virtual trading, terus dari data IDX ini, data harganya tuh kita bisa olah untuk stock screening. Nah, stock screening ini sangat membantu sekali. Ini stock screening-nya kita nggak jual di luar, kenapa? Karena yang namanya stock screening itu robot, mesin, itu masih harus divalidasi oleh manusia gitu. Jadi kita terus kembangin untuk robot atau stock screening-nya ini, supaya pemilihan saham yang kita refer ke our client itu lebih bagus. Lebih bagus tuh dalam arti bukan hanya akurasinya aja, tapi kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan orang. Ada yang saham yang memang gerakannya sangat cepat sekali, ada yang suka pink. Terus kita juga dari algo ini kita pilih untuk saham yang cocok untuk mereka yang mau hold beberapa hari atau swing trading gitu. Terus kemudian dari data IDX ini juga kita bisa olah untuk cari saham-saham yang trennya udah mulai naik, atau mungkin yang tadinya turun dalam kayak saham-saham konstruksi sekarang udah mulai naik lagi. Nah itu sebelum analisis fundamentalnya keluar, sebelum fundamentalnya jadi bagus, kadang-kadang tuh teknikal bisa mendahului gitu. Demikian pula ketika fundamental perusahaan itu ada sesuatu yang kurang bagus, itu teknikal bisa mendahului dulu, kasih tahu dia turun gitu. Nah dengan adanya data IDX ini, kita mengolah data untuk stock screening ini juga jadi lebih bagus ya, bukan, jadi nggak ada salah-salah lagi gitu loh. Kalau yang dulu kan kita pakai data yang sebelum-sebelumnya tuh kayak kadang-kadang harganya tuh bisa ngaco gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi memang hari ini kita juga sudah meluncurkan begitu ya Miss ya, skema produk IDX Data untuk UMKM, bahkan kita memberikan diskon begitu cukup besar 20% sampai 80%. Nah, mungkin bisa diberikan experience apa begitu, bisa jadi Bapak Ibu yang ada di sini, para hadirin, berminat untuk berlangganan IDX Data Service gitu. Dan kira-kira apa sih yang perlu di apa namanya, mereka ketahui terkait dengan prosesnya atau apa namanya, experience tertentu, katakanlah dalam hal akses datanya atau kemudahannya dari sisi internet begitu. Silakan Miss. Ya, sebenarnya kalau tentang penggunaan data sendiri ini mungkin tim saya mereka yang lebih tahu ya, maksudnya kayak aksesnya gimana kan, karena mereka yang berinteraksi gitu, jadi tim tech-nya yang lebih tahu gitu. Tapi so far sih sampai hari ini juga mereka nggak pernah mengeluh, nggak pernah komplain untuk data IDX gimana tuh, nggak ada sih gitu. Jadi saya rasa untuk harga juga menurut saya sih lumayan terjangkau juga ya, lumayan terjangkau, sehingga untuk teman-teman UMKM dan teman-teman yang mau mengembangkan usaha secara digital ini juga pastinya bisa terbantu juga gitu. Pastinya bisa lah. Baik, mungkin sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu di sini, bagi yang telah hadir sebagai partisipan atau apa namanya, dari instansi lain, dapat memberikan pertanyaan di kolom Q&A. Kita sudah melihat berbagai pertanyaan, baik itu dari narasumber lainnya, dan kali ini kita kedatangan Miss Ellen, silakan menggali lebih lanjut, tentunya apabila Bapak Ibu berasal dari UMKM ya. Kalau berasal dari UMKM kemudian berminat, harapannya di situ akan lebih tahu nih nanti kalau udah berlangganan, tentunya dari pengalaman yang telah dilakukan oleh MTED, dan hal ini CEO-nya sendiri yang akan memberikan pengalaman atau testimoni, yaitu Ibu atau Miss Ellen May. Baik Miss Ellen, yang mau disampaikan terkait dengan MTED dan langganan terhadap IDX Data Service Miss?
Saya rasa sih itu aja sih ya, saya sangat puas sekali dengan IDX Data Service dan semoga bersama dengan IDX, menggunakan IDX Data Service ini, semoga M-Trade juga terus bisa menambah literasi buat pasar modal Indonesia, mendukung industri pasar modal Indonesia, dan juga bisa meningkatkan inklusi pasar modal Indonesia. Jadi visinya dari M-Trade ini adalah membuat orang tuh mempermudah mereka dalam mengambil keputusan investasi gitu. Jadi mereka paham sebelum mengambil keputusan investasi itu dasar-dasarnya apa. Nah, dengan data dari IDX yang kita dapatkan ini sangat membantu sekali untuk mengedukasi mereka juga gitu. Jadi semoga bisa circle-nya bisa terus terjalin dengan baik kerjasamanya gitu. Jadi bisa saling mendukung. Baik, terima kasih Miss Ellen, tapi jangan kemana-mana dulu. Selanjutnya kita masih ada waktu, yaitu sesi tanya-jawab dengan para peserta. Dan di sini sudah cukup banyak sekali pertanyaan yang telah masuk. Oleh itu saya panggil kembali narasumber kita sebelumnya, yaitu Ibu Lulung Mutia dan Pak Andri Alamsyah. Silakan untuk hadir di hadapan kita. Baik, terima kasih Bu Lulu dan Pak Andri. Saya akan coba bacakan pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan pertama untuk Ibu Lulu sepertinya ya, dari Ibu Mega Saraswati dari Oval. Ingin bertanya perihal market data untuk usage non-display dan display. Jika kita mau menampilkan data saham ke user display, namun kita juga ada kebutuhan untuk mengolah data sebelum ditampilkan atau non-display. Ini paketnya yang manakah, Ibu Lulu? Mohon dijelaskan, Bu. Oke, terima kasih Bu Mega Saraswati atas pertanyaannya. Ini menarik sekali ya. Jadi jika ingin di-display, tapi juga ada kepentingan untuk membuat analisa, lalu nanti analisanya itu juga bisa ditampilkan juga. Itu sebenarnya pada saat Ibu sudah berlangganan produk display, Ibu juga sudah mendapatkan akses atau license untuk melakukan analisa tersebut. Jadi untuk produk-produk non-display kami juga ada kategorinya nantinya, Bu. Jadi ada kategori 1 itu untuk algoritmik trading, untuk kategori 2-nya adalah analisa investasi, yang ketiga adalah untuk membuat data turunan seperti indeks. Itu nanti pada saat Ibu melakukan subscribe ke IDX, Ibu sampaikan bahwa Ibu mau membuat datanya itu untuk di-display. Nanti mungkin Ibu bisa sampaikan juga bahwa selain display, Ibu akan menggunakan data tersebut untuk analisa. Nah, selama Ibu sudah mendapatkan license display, Ibu sudah bisa menggunakan data IDX untuk menggunakan analisa dan juga untuk algoritma trading. Namun belum bisa untuk digunakan untuk peruntukan pembuatan indeks turunan. Display saja, saya cuma mau menggunakan untuk analisa saja. Nah, itu Ibu tidak bisa menggunakan license non-display untuk menampilkan data-data IDX gitu. Jadi kalau license display justru kewenangannya haknya lebih besar dibandingkan untuk non-display. Pada saat display sudah bisa menampilkan untuk non-display juga, tapi untuk analisa saja ya Bu, belum untuk data turunan. Itu sih untuk pertanyaannya Pak Arsyil. Semoga jelas. Baik, terima kasih Ibu Lulu Mutia. Ibu Mega, apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi langsung ke Ibu Lulu mungkin ya, atau ke ya, tim betul. IDX. Nanti pada saat itu kita bisa diskusi juga, Bu, kira-kira kebutuhannya seperti apa, feel free kita bisa discuss untuk produknya yang mana nanti cocok untuk perusahaan itu kita. Baik, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan buat Pak Andri ini ya. Saya Wawan dari Balfas Comtech, apakah tren bisnis market data sangat visible di Indonesia? Mungkin bisa dijawab Pak Andri, silakan. Ya, ya baik, terima kasih Pak Arsyil. Pak Wawan ya tadi ya, Pak Arsyil ya. Ya, jadi sebenarnya di Indonesia itu masih sangat kurang ya ininya variasi bisnis kalau dibandingkan dengan yang di luar ya. Kalau kita lihat di luar, mungkin saya memang tidak spesifik di stock exchange, saya rasa banyak sekali turunan yang bisa kita ambil dari sana, terutama yang berkaitan dengan tadi pencarian pola tadi saya bilang ya. Contohnya gini, kemarin saya diskusi sama Bu Lulu mengenai indeks ya. Indeks itu kan dibuat berdasarkan pengetahuan dari domain expert ya.
kita nggak pernah memulai membuat indeks dari sebenarnya data yang berbicara gitu ya. Karena tapi bukan berarti indeks itu apa domain expert itu akan kalah dengan data, tidak. Karena domain expert itu memang udah jagoan dan dia bisa meng-create indeks ya. Tapi dengan data yang semakin banyak ya, semakin real time, mungkin kita akan miss something ya, pola-pola yang kita nggak kelihatan oleh mata, nggak kelihatan, hanya kelihatan kalau kita jalankan algoritma dan lain sebagainya. Nah, kita bisa create indeks ya, atau kita create satu portfolio yang lebih bagus dari yang kita pikirkan sekarang ya. Dan itu adalah saya bilang market data masih sangat sangat banyak value-nya. Kebetulan saya bicara gini karena saya juga belum bermain. saya pikir ini adalah suatu hal yang menarik juga karena saya kebawa ke teknologi. Jadi kami orang-orang teknologi biasanya bermainnya langsung ke cryptocurrency gitu ya. Kripto aset ya. Mirip, dan itu saya lihat saham dan kripto itu mirip sebenarnya. Cuman kripto itu banyak sekali gejolaknya dan itu yang mengejutkan, tiba-tiba orang bisa bikin perusahaan baru gitu ya. Perusahaan baru dengan ide baru, dengan cerita baru ya. Dan itu mungkin dan market menerima gitu ya. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana market diberikan ide-ide baru yang bisa dipahami mudah dengan meng-create produk baru dengan bahasa-bahasa mungkin yang lebih, dan mungkin produknya memang benar-benar akurat ya, termasuk tadi yang saya ceritakan personalized, karena setiap orang itu kebutuhannya beda-beda, kita nggak bisa tampilkan apa yang ada di menu gitu. Nah, itu kalau kita bisa gitu, nah itu saya kira masih sangat itu, Pak Arsil, semoga bisa menjawab, Pak Wawan. Baik, terima kasih. Ini juga ada lagi pertanyaan dari Pak Wawan untuk Ibu Ellen. Miss Ellen, apabila saya beli datanya dari M-Trade atau data vendor lain, apakah saya masih bisa dapat diskon ini? Kata Pak Wawan. Mungkin bisa dijawab. Miss Ellen. Saya nggak jualan data. Data yang ada, yang saya beli dari IDX ini diolah untuk menjadi produk edukasi gitu. Jadi produk edukasinya tuh memang kita dalam bentuk rekomendasi saham salah satunya. Terus kemudian ya edukasi yang lain sih nggak secara langsung membutuhkan data ini. Tapi kalau yang secara langsung perlu tuh rekomendasi saham, dan kita mau buat virtual trading ke depan. Kalau misalkan kita beli license untuk jadi anggota bursa, ya pastinya kita akan semakin butuh data dari IDX gitu. Itu sih, jadi ini mungkin agak-agak salah persepsi tadi. Baik, untuk kepentingan baik edukasi ya. Tapi nanti saingan kayak jualan data. Mungkin ini juga bisa buat ini sih Mas Ansel, pertanyaannya apakah bila mendapatkan datanya dari data vendor lain gitu, misalnya ada redistributor gitu, bukan langsung dari IDX, jadi mereka menerima datanya dari Bloomberg misalnya, contohnya sebagai contoh Bloomberg berperan sebagai redistributor, itu diskon tetap berlaku Pak Arsyil. Jadi walaupun mereka mendapatkan indirect dari data dari IDX yaitu dari redistributor, mereka memilih produknya yaitu produk yang sudah disiapkan tadi oleh IDX bersifat indirect. Nah, IDX bisa tetap memberikan diskon tersebut karena memang kami perlu melihat juga apakah sistemnya sudah bisa terkonek nih langsung dengan IDX. Kalau nggak bisa, berarti bisa datang ke redistributor. Nah, pada saat datang ke redistributor, kita akan tetap kasih diskon sesuai dengan produk yang sudah kita siapkan. Itu mungkin Mas Arsyil. Yeah. Baik, terima kasih Bu Lulu Muti yang sudah meluruskan terkait dengan pertanyaan Pak Wawan. Kalau nggak salah, M-Trade juga melalui skema indirect ya, Miss Ellen ya? Iya, yeah, betul. Iya. Yeah. Tentunya pasti ada kelebihan ataupun kekurangan terkait dengan skema, entah itu direct atau indirect. Lebih detailnya Bapak-Ibu yang sekiranya berminat untuk langganan, silakan saja hubungi tim IDX, begitu. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan dari penanya selanjutnya. Mungkin di sini ada dari Bu Fadilah Sarvina. Bagaimana cara UMKM mendapat IDX equity real time? Berapa jangka waktu bagi UMKM bisa menggunakan fasilitas tas IDX data? Terima kasih. Lagi-lagi ini untuk tim IDX, silakan Bu Lulu Mutia, mungkin Bapak-Ibu peserta ini benar-benar penasaran nih terkait dengan program yang telah kita luncurkan hari ini. Silakan Bu Lulu Mutia. Oke, terima kasih Pak Arsyil dan Mbak Fadila. Jadi pertanyaannya gimana sih cara produk yang sudah kita sediakan
Nanti Bu Fadila bisa menghubungi kami di tim IDX data at idx.co.id, itu email kami. Ibu bisa sampaikan kebutuhan datanya seperti apa, misalnya Ibu mau berlangganan IDX ikuti real-time summary sebagai contoh. Dan untuk jangka waktunya, berapa lama sih fasilitas IDX data ini bisa dilakukan, itu kita IDX itu punya semacam agreement ya Bapak-Ibu. Jadi agreement pada saat di awal Bapak ingin, Ibu ingin menggunakan data IDX, maka agreement itu akan di-sign. Nah, agreement itu akan berlaku selama proses berlangganan dan IDX data tersebut dilakukan. Jadi selama data IDX disubmit ke perusahaan Bapak-Ibu, itu tetap berlaku agreement-nya. Tapi apabila Bapak-Ibu memutuskan untuk tidak lagi atau terminate untuk berlangganan data IDX, maka fasilitas data itu akan diberhentikan. Jadi itu sesuai dengan lamanya agreement yang akan di-sign oleh kita antara IDX dengan perusahaan. Dan agreement itu terus diperbaharui setiap tahunnya, jadi setiap tahun ada renewal sifatnya dan hanya bisa terminate apabila ada permintaan untuk terminate dari pelanggan atau ada hal-hal tertentu yang membuat data tersebut harus diterminate dari IDX. Seperti itu Bu Fadila. Jadi bisa berhubungi kami kalau sudah mau nih, mau tanya-tanya juga untuk produknya seperti apa. Ya, semoga menjawab Bu Fadila. Tapi yang pasti tim Bu Lulu akan support terus, nanti silakan dihubungi saja agar lebih tahu detail terkait dengan tipe data yang akan Bapak-Ibu langganan itu. Selanjutnya mungkin saya beralih ke Pak Andri. Ini ada Pak Rangga yang memberikan pertanyaan nih Pak. Tools rekomendasi untuk olah data terutama untuk UMKM, apa Pak Andri? Kalau ada datanya saja tidak bisa jadi informasi kan bingung Pak. Begitu Pak Andri. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pak Rangga, jadi memang betul ya, kalau data saja ya kayak bensinnya saja, nggak ada mobilnya. Nggak bisa jalan kemana-mana. Ya, jadi sebenarnya tools itu banyak sekali ya. Ini kan bicara UMKM ya. UMKM untuk misalkan kita untuk meng-create, menghitung data, bukan menghitung data, memproses data terutama menggunakan deep learning dan AI, itu sebenarnya ada tool gratis ya. Tapi memang perlu skill ya, memang perlu sedikit skill lah ya. Maka dari itu tadi yang saya gambarkan di slide saya, UMKM itu data analitik itu perlu seseorang yang namanya data scientist ya. Data scientist itu paling enggak dia mengerti fundamental metodologi bagaimana model ini dibuat, model untuk melakukan prediksi itu bagaimana dibuat, model untuk mencari hubungan itu gimana dibuatnya ya. Karena kalau kita menggunakan hanya tools tapi kita enggak ngerti apa ya namanya filosofi ya atau cerita di belakangnya, nanti kita tinggal klik drag and drop, yaitu yang apa yang terlihat di depan mata. Padahal sebenarnya yang kita cari itu yang tidak terlihat di depan mata. Ya. Hubungan itu yang nggak terlihat depan mata. Kita meng-create model bagaimana membuat model yang bisa memprediksikan harga secara tepat. Itu tentunya pada mencoba banyak sekali. Ya. Tidak mungkin tidak seperti legacy time series yang cukup sekali. Gitu ya. Ini kayak apa ya, mungkin kayak kita mendengarkan suara audio ya, kan ada treble, ada bass, ada gain, segala macam ya. Tapi kita kalau mencari yang pas itu kan kita harus benar-benar ngulik satu-satu namanya parameter. Nah itu yang kita perlukan. Nah toolsnya itu banyak ya, diantaranya ada Google gratis, itu namanya Google Collab ya, Vocal Collaboration ya. Kemudian ada R Studio, itu juga gratis ya. Kemudian juga ada yang berbayar tapi nggak terlalu mahal, misalkan Amazon dari Microsoft ya, dan itu banyak sekali Pak. Dan bayarannya itu berbasis cloud ya, tidak mahal juga ya, tidak seperti beli software yang kita bayar sampai puluhan juta, tapi ini kita pakai servisnya. Kalau kita bikin model, kita bayar penggunaan kita saja. Itu banyak. Dan tapi yang paling penting bukan toolsnya, adalah orang yang ngerti bagaimana membuatnya. Begitu Pak Arsil, semoga bisa menjawab. Pak Rangga ya, sorry. Semoga bisa menjawab. Pak Rangga, ya. Semoga menjawab ya Pak Rangga ya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan lainnya. Bapak Ibu sekalian, saat ini waktu masih tersisa untuk sesi tanya jawab. Jadi silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan untuk disampaikan melalui kolom Q&A. Selanjutnya kita kembali lagi kepada Bu Lulu, sepertinya ada pertanyaan dari salah satu penanya yang merupakan akademisi sepertinya. Selamat siang, saya Indra Jani dari BINUS, ingin bertanya
service-service tersebut apakah ada yang tidak berbayar untuk kepentingan penelitian akademik? Kemudian apakah ada semacam NDA seperti itu? Silakan Bu Lulu. Untuk saat ini Mbak Indra Jani ya tadi, service-service itu yang tidak berbayar, itu sebenarnya sudah ada ya Mbak di website IDX. Jadi sebenarnya data tersebut sebenarnya tersedia di data IDX, Bu bisa lihat di websitenya, tapi mungkin sifatnya bukan real time, karena real time memang untuk kebutuhan biasanya untuk pengelolaan data atau jasa informasi yang dibutuhkan untuk analisa oleh investor. Jadi kalau untuk kepentingan akademisi biasanya kita menyediakan itu ada di website IDX tentunya. Jadi ada data-data IDX di situ. Dan untuk NDA saat ini untuk keperluan seperti akademisi tidak perlu biasanya Bu, tapi biasanya ada surat support yang dibutuhkan oleh akademisi tersebut untuk bisa mendapatkan data IDX untuk kepentingan apa penelitian biasanya. Ada beberapa universitas yang membutuhkan seperti itu untuk data-datanya dari IDX. Itu sih Bu. Untuk datanya. Jadi untuk personal mohon maaf tapi kami sudah menyediakan itu di website IDX. Itu aja Pak Arsil. Baik. Mungkin jangan kemana-mana Bu Lulu. Ini mirip juga nih dari Pak Diansyah dari Universitas 17 Agustus 1945. Sepertinya Bapak Ibu hadirin di sini juga cukup banyak ya dari akademisi ya. Di sini Pak Diansyah juga menanyakan dalam hal pendaftaran langganan IDX Data UMKM. Karena saya sebagai dosen penting untuk riset dan apakah sekali berlangganan selamanya tidak membayar lagi. Silakan Bu Lulu. Ibu Diansyah, terima kasih pertanyaan. Ibu atau Bapak aku? Ibu Diansyah ya, dari Universitas 17 Agustus. Jadi untuk pendaftaran langganan IDX data di UMKM ini, saat ini IDX menyediakan untuk masih untuk institusi Bu. Jadi UMKM-nya sendiri sudah berbentuk institusi untuk mendapatkan IDX data tersebut. Dan untuk biaya berlangganannya itu ada biaya berlangganan setiap bulan Bu. Jadi kita biasanya tagi setiap bulanan gitu biayanya itu, dan itu disesuaikan dengan nanti Ibu masuk ke dalam golongan apa, usaha kecil, mikro, atau menengah. Tapi kalau untuk pribadi saat ini belum bisa Bu dari IDX Bu Diansyah. Mungkin kami juga bisa memperkenalkan di sini kami ada anak perusahaan Bu, itu ada dari TeachMe. Nah, TeachMe itu mungkin bisa juga membantu Ibu dalam pencarian data khususnya secara personal Bu, karena TeachMe merupakan anak perusahaan dari IDX yang juga bergerak di bidang data informasi juga. Baik, terima kasih Bu Lulu Mutia. Mungkin untuk Miss Ellen nih terkait dengan payment terhadap langganan, mungkin saya langsung bertanya kepada Miss Ellen, mungkin bisa ceritakan gimana experience-nya, apakah payment selama ini mungkin dari payment atau seperti apa terkait dengan proses administratif sebagaimana sebagai pelanggan ya, pelanggan IDX Data. Silakan Miss Ellen, mungkin bisa ceritakan. Payment-nya ya biasa-biasa aja sih, tinggal transfer aja. kalau misalkan ada program payment yang per bulan bukan per kuartalan sih ya, itu mungkin lebih membantu ya gitu. Oh begitu. UMKM mungkin itu. Yang per bulan ya Miss ya, lebih membantu. Mungkin nggak langsung bundling per kuartalan itu lebih memudahkan mungkin ya. Mungkin jadi masukan juga nih kepada Bu Lulu ya. Siap. Dari Miss Ellen. Terima kasih Miss Ellen. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mungkin kembali lagi ke sesi tanya jawab ini. Selanjutnya ini bisa kita lihat case dari Bapak Hardeva Rogonondo. Pagi, saya Hardeva dari Alforesi, saya ingin bertanya terkait IDX Data Service, bagaimana skema layanan data dari IDX, apakah berupa subscription yang kita harus bayar annually atau one time pay saja untuk lisensi dan sebagainya yang bisa dipakai seterusnya. Lalu bagaimana teknis dari IDX Data Service, apakah kami akan mendapatkan akses API dari IDX untuk bisa kita pakai dan pantau datanya secara real time atau hanya data raw yang hanya diberikan monthly. Terima kasih. Bagaimana Ibu Lulu Mutia?
mau menjawab? Ya, ini saya bantu jawab dari Pak Hardeva. Bagaimana skemanya? Apakah berupa subscription? Iya, betul Pak, berupa subscription. Tadi seperti Cielen juga sempat sampaikan, kita ada biaya yang harus dibayarkan dan biayanya itu dibayarkan secara saat ini secara kuartal, Pak. Jadi setiap 3 bulan sekali ada biaya subscription yang akan kami tagihkan kepada pelanggan. Data selama perjanjian lisensi tadi yang sudah kami sampaikan, selama secara administratif perjanjian lisensi itu masih berlaku, Bapak masih bisa mendapatkan data dari IDX. Lalu mendapatkan datanya secara API atau bukan? Nah, saat ini Pak, untuk IDX sendiri pendistribusian datanya masih berupa sistem to sistem dari IDX. Jadi ada yang namanya network service provider yang bisa menjadi semacam jembatan pada saat Bapak ingin berlangganan produk IDX langsung dari IDX. Tapi kalau misalnya saat ini Bapak masih punyanya dengan ingin akses data secara API, saat ini bursa sedang mengembangkan itu Pak, tapi untuk bisa tetap digunakan kami arahkan biasanya Bapak Ibu bisa berlangganan ke redistributor kami. Jadi Bapak Ibu bisa kontak redistributor, kebutuhannya seperti apa, sistem yang Bapak Ibu punya seperti apa, biasanya redistributor akan bisa membantu untuk mendistribusikan data secara akses API tersebut. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kemampuan dari sistem Bapak dan Ibu tersebut. Jadi mau direct ataupun indirect. Sifatnya real time atau hanya raw data yang diberikan publik? Untuk sifatnya itu Pak, saat ini data yang IDX sediakan itu ada yang bersifat real time ataupun end of day. Jadi kalau real time itu benar-benar pada transaksi terjadi, aktivitas transaksi terjadi, data real time itu bisa didistribusikan kepada sistem Bapak apabila Bapak memilih langganan produk real time. Tapi kalau misalnya Bapak berlangganan produk end of day atau akhir hari, itu data akhir perdaganganlah yang akan didistribusikan kepada Bapak. Dan itu sifatnya setiap hari Pak, bukan bulanan. Seperti itu. Jadi untuk data IDX equity real time itu secara real time, kalau end of day itu secara akhir hari perdagangan. Begitu Pak Hardi, Pak, dan Pak Arsyil. Ya, baik. Terima kasih Bu Lulu Mutia. Sepertinya kita akan beralih ke satu atau dua pertanyaan lagi seperti itu Bapak Ibu hadirin ya. Dan tentunya jangan kemana-mana karena di akhir sesi setelah tanya jawab dari tim Bursa Efek Indonesia akan memberikan sejumlah door prize begitu bagi para Bapak Ibu hadirin di sini. Bisa jadi salah satu dari Anda adalah orang yang terpilih seperti itu. Jadi mari kita saksikan atau kita dengarkan sampai habis acara ini. Selanjutnya, oke, dari Asa Sabu, Bapak atau Ibu Asa Sabu ini mau tanya, untuk kampus jika mau buat aplikasi dan membutuhkan data real time bisa pakai skema yang mana? Begitu, mungkin bisa dijawab lagi Bu Lulu. Ya, untuk kampus, dan ini lebih ke sifat datanya ya, kalau misalnya ditanyakan Bapak ingin menggunakan data real time, nanti kami juga bisa sampaikan produknya itu tadi Pak, ada data equity real time ataupun equity real time summary ataupun equity real time index gitu. Jadi berdasarkan kebutuhan datanya, apa yang mau disampaikan, apa yang mau ditampilkan, itu akan kami arahkan berdasarkan konten yang dibutuhkan ke produknya Pak. Kalau butuhnya real time, kontennya apa, itu nanti kita sampaikan Pak. Jadi bisa kita nanti kontak-kontakan juga Pak, Bapak mau bikin produknya seperti apa, apa yang mau ditampilkan, nanti kami akan bantu untuk pemilihan produknya. Baik. Baik, saya akan bacakan satu lagi pertanyaan. Mungkin Pak Andri bisa dijawab, ada satu pertanyaan dari Ibu Fadila lagi. Bagaimana pandangan Bapak mengenai trading forex yang memakai teknologi robo advisor? Mungkin karena kita sekarang trading stok ya, Bursa Efek Indonesia, mungkin bisa diarahkan atau disampaikan pula bagaimana penerapannya di pasar saham begitu Pak Andri. Dan yang kedua, apa saja perbedaan antara data analytics dan business analytics? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Arsyil, Bu. Mau stok atau mau forex atau mau kripto ya, sebenarnya kalau pakai robo ya itu sebenarnya intinya kan otomatisasi ya.
Kalau namanya otomatisasi ya kita nggak perlu mantengin layar. Gitu. Mungkin kita bisa melanjutkan kehidupan kita seperti biasanya tanpa perlu kita seperti main game, melek terus dilihatin grafik, mengambil keputusan. Ya secara umum robot advisor itu tidak, kalau saya perhatikan ya, itu tidak menguntungkan kalau manusia gitu ya. Tapi kita nggak berkorban waktu saat ini ya, robot advisornya biasanya yang ada di pasaran itu masih simple. Ya, tadi saya bilang simple algoritma trading ya. Simple algoritma, jika ini naik maka beli, ini turun maka jual dan sebagainya. Jadi simple kayak gitu. Karena simple kayak gitu makanya masih kalah dengan manusia dalam proses keputusan. Namun dalam hal lain dia akan menguntungkan karena kita nggak usah dedicated untuk melihat layar ya, dan itu sangat, menurut saya sangat membantu, meskipun untungnya kecil-kecil tapi kalau jalan terus ya tahu-tahu di akhir bulan kita bisa menguntungkan gitu ya, walaupun untungnya nggak banyak-banyak. Ya itu pandangan saya. Mungkin beberapa orang punya pandangan lain ya. Kemudian yang kedua mengenai bisnis analitik dan data analitik. Jadi kalau data analitik itu lo bersifat umum, semua domain ya, mau politik, mau komunikasi, mau trading ya, itu namanya data analitik. Intinya kita mencari pola di kumpulan data besar atau big data. Ilmunya namanya data science. Nah, kalau di bisnis analitik untuk kepentingan bisnis ya misalkan marketing ya, misalkan hal-hal yang lain ya, competition dan lain sebagainya ya. Simple as that, dia tergantung domainnya saja. Begitu Bu Fadila ya, semoga bisa menjawab ya. Itu Pak Arsil. Ya. Baik, hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi talk show atau webinar dan diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita yang telah hadir, yaitu Ibu Lulu Mutia, Bapak Andri Alamsyah, dan Ibu Ellen May, yang sudah berbagi ilmunya luar biasa kepada kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu audiens yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Akhirnya, saya Arsil Hendra Saputra sebagai moderator akan pamit undur diri. Begitu, sebelum saya kembali ke MC, mungkin izinkan saya tutup dengan sebuah pantun gitu ya. Jalan ke Bekasi naik Lamborghini, pakai kebaya membeli roti. Terima kasih sudah hadir di webinar ini, semoga ilmunya berkenan di hati. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber yang telah memaparkan materinya dan Bapak Arsil yang telah memandu acara ini. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa di akhir acara akan terdapat door prize bagi para pemenang. Door prize yang pertama.